آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر ولا تعسر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يونسان، السلام عليكم، صحيح؟ Bila lagi nak membuka dah, tak apa, keluar kan tenang tu, keluar kan. Assalamualaikum, sihat? Alhamdulillah, sihat insyaAllah, ya. Terima kasih sebab bersama-sama dengan saya, Diana Amir, dan Ustaz Halim Hafiz, dan lagi seorang rakan panel pada hari ini insyaAllah, Ustaz Ali Ekstri. Album terbaru Makfirah, insyaAllah kita akan cerita lebih lanjut. Okay, semua puasa? Dah makan belum? Ha? Tak apa, tadi dah makan dah, Alhamdulillah. So sekarang hari ini kita akan bincangkan topik kita sebenarnya bertemu di pintu raya. Tahu tak raya tu apa? Apa dia? Syurga. Syurga untuk? Betul, syukur untuk orang-orang yang berpuasa. Nanti dekat akhirat nanti, semua orang yang berpuasa akan masuk ke dalam pintu Rayyan, akan layak untuk masuk ke salah satu syurga Allah, iaitu syurga Rayyan. Dan semua yang berpuasa tu dah masuk, baru pintu tu akan ditutup. Okay, jadi hari ini kita nak belajar lah macam mana untuk kita layak untuk tergolong dalam golongan mereka yang boleh masuk ke dalam syurga raya, insyaAllah. Sebelum tu nak tanya, suara Akak okey tak? Jelas? Suara pun okey, sedap dengan Aliza. Tapi jelas? Nak katakan Abang Ali boleh? Suara jelas belakang kan? Yang belakang tu tak apa, walaupun jauh di mata kat Diana, tapi dekat di hati, insyaAllah. Okey, pertama sekali sebelum kita memulakan majlis, of course kita nak berkenalan dulu. Tak kenal maka tak cinta. Alright, so first saya nak perkenalkan Ustaz di sebelah kiri, kanan saya, Ustaz Halim Hafiz. Alhamdulillah saya dah banyak kali dah berforum bersama dengan Ustaz Halim, tapi ni first time Ustaz suruh saya jadi moderator. Sebab selalunya saya jadi panel, tapi hari ini saya jadi moderator sebab lagi bagus untuk kita belajar dengan orang yang lebih banyak ilmu. So, hari ini Ustaz Halim jadi panel kita. Sebelum kita berkenalan, Ustaz Halim dengan saya satu taman masa saya membesar dulu, iaitu saya bukan jadi orang Johor. Ada tak? Angkat tinggi sikit baru kita jadi orang Johor, walaupun kalah bola. Okey. Orang Johor, okey. Tahu banyak baru budak? Tahu. Saya dan Ustaz Halim dua-dua budak-budak. Saya dua-dua orang banyak baru budak. Tapi Ustaz Halim ni Padi Huma. Ya, sampai sekarang ke Ustaz? Padi Huma satu. Kalau nak raya yang Johor tu, pergi rumah Ustaz Halim. Okay? Ustaz Halim pendidikan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Segamat, kemudian melanjutkan pelajaran ke Kolej Islam Kelam, dan subhanallah menyambung pelajarannya ke Universiti Al-Azhar Kahirah dalam jurusan Syariah dan Undang-Undang. Ustaz Halim ni memang banyak sangat kan, kalau kita perasan sebenarnya berdakwah secara bebas, panel kepada TV3, TV Al-Hijrah dan IKMFM. Dan kalau saya nak tunjukkan kat sini, saya dah dapat dah buku ni. Okay. Buku ni terbitan Masri Publication yang bertajuk Mukminkah Aku. Okay, kita nak bertanya kepada diri kita, adakah kita cukup mukmin untuk menggelarkan kita ini ialah umat Muhammad? So insyaAllah kita boleh dapatkan buku daripada Ustaz Halim Hafiz. Berharga berapa ni? RM19.90. Dia special untuk student UNICEF hari ni, RM18 sahaja. Selalu RM19.90, dekat RM20 lah tu kena kan. Tapi sebenarnya hari ni dapat diskaun RM18 sahaja. Alright, penulis buku Mukminkah Aku dan bakal menghasilkan kisah-kisah Nabi melalui aplikasi Android dan iPhone. Wow, kayu. Okay, itu tentang benda yang pertama Ustaz Halim. Dan tentang benda yang kedua, Ustaz Muhammad Ali
daripada Klang, tak jauh daripada sini. Okey, bermula dengan grup Terra Rosa. Siapa tahu? Kalau perempuan tak tahu sangat, dah lagi tahu. SPDC tahu? Tahu, masih tak tahu, saya tahu. Dan terbaru, macam mana? Lagu apa yang tahu tu, SPDC tahu? Macam mana? Yang tu pun. Nak dia pulang puasa ni terus, dia tahu tu. Tak boleh bercakap. Oh, ada cikgu, ada ustaz kat sini, mana nak bagi tahu kan? Tak pernah. Dan terbaru, album terbaru ni ialah Maghfirahmu yang sudah pun dilancarkan pada 2005. Maghfirah Allah cantiknya cover album Maghfirahmu. Okey, ada lebih kurang berapa lagu? 2, 4, 6, 7. 6 lagu. Tentang Palestin, langkah terakhir tak apa, kita akan bertanya selepas ini. Okey, alhamdulillah, sebelum saya merepek lebih panjang, saya ingin berkenalan sejak baik-baik anda, Ustaz Hanif. Okey, Ustaz Hanif. Boleh Ustaz Hanif perkenalkan lagi kepada student UNICEF diri, sebut sedikit lagi lah tentang aktiviti dakwah Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tak perkenalkan diri saya sebab saya berartis. Kiri kanan saya yang saya beri. Jadi saya datang sini sekadar untuk memenuhkan kursi di depan. Tawa-tawa tak? Tawa, tawa. Okay, tak apa, kita akan sambung lepas ni. Sambung kepada Ustaz Adi pula. Okay, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Puasa. Bagus, alhamdulillah. Tapi puasa tak semestinya kita nak kena lemahkan diri kita kan. Boleh tak ceritakan sikit? Apa khabar semua? Alhamdulillah, sihat. Ramai? 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 Tanya, kenapa? Lelaki? Kenapa? Saya ingat pelajar lelaki dah berpuas ke? Okay, saya perkenalkan diri saya sekali lagi. Saya nama penuh Muhammad Ali bin Ismail. Berasal dari Tenggelam, Selangor. Saya terlibat ini sebagai artis bersama kumpulan Terra Rosa pada tahun 90. Dan kemudian sekarang ini bersama kumpulan SPC. Lepas tu ada satu lagi kumpulan apa dia nak bagi tahu. Kumpulan Empire, satu album. Tapi kumpulan tu pun dah tak jalan. Sekarang ini saya bergerak secara solo dan album terbaru saya ni kolaborasi bersama dengan Ustaz Azhar Idrus sebagai penulis lirik. Syam kami ganti sebagai pembawa lagu dan pencipta lagu adalah Anjang yang mencipta lagu Bunga Angkasa. Okay. CD pun saya nak bawa depan, mungkin di depan ni siapa nak beli. Ada dijual tak hari ni? Ada. Berapa? Hari ni harga dia RM20. RM20? Oh nampak macam patah. Hari biasa pun RM20. Ada pokok kat dia? Tak apa lagi. Okay, sebenarnya sebab saya nak berikan berita gembira lah kepada semua yang lain juga sini pada hari ini kan. Sebab kita semua alhamdulillah berada di satu majlis ilmu. Yang selepanjang kita berada di majlis ilmu itu, kita punya dosa akan dihapuskan. Okay, saya nak tanya Ustaz Nanim lah. Sampaikan berita gembira kepada kami. Kalau kita berada dalam majlis ilmu, apakah antara manfaat yang baik insyaAllah? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Diana sebagai moderator. Terima kasih kepada Abang Adi sebagai panel. Seterusnya kepada tim-tim kehormat, tuan-tuan perempuan, ayat-ayat yang bagi Allah sekalian. Okey, majlis ilmu ini macam biasalah. Satu hari Nabi SAW pernah nak masuk ke dalam masjid. Ketika itu, bisik-bisik itu berlaku Madinah. Ketika Nabi nak masuk ke dalam masjid Masjid Nabawi, ada dua kumpulan sahabat-sahabat Nabi. Satu kumpulan sedang menuntut ilmu, satu kumpulan lagi sedang menunaikan solat sunat dalam ramai. Ketika Nabi SAW nak masuk ke dalam itu, sahabat-sahabat melihat reaksi Nabi. Apakah yang bakal dilakukan oleh Nabi? Adakah Nabi akan berada dengan kumpulan yang sedang menunaikan solat berjamaah, beramai-ramai, ataupun Nabi akan bersama dengan satu kumpulan Nabi yang sedang berdiskusi dalam satu majlis ilmu? Ternyata tanpa teragak-agak, Nabi Muhammad SAW telah menyertai kumpulan orang yang sedang berdiskusi. Itu menunjukkan bahawa majlis ilmu itu lebih baik fadilatnya berbanding solat sunat sendiri. Jadi alhamdulillah kita sedang berada dalam satu majlis ilmu. Niat biarlah ikhlas, semangat biarlah meluap-luap,
mudah-mudahan segala ilmu yang bakal dikongsikan terus masuk ke dalam hati dan jiwa kita dan seterusnya dapat diamalkan sehari-hari sampai minggu. Semoga kita yang datang pada hari ini niatnya untuk mencari keridaan Allah, barulah hadirnya kita pada petang ini ada manfaat, dapat pahala insyaAllah. Okey, kalau kita ikutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu, supaya kamu menjadi seorang insan yang bertakwa insyaAllah. So sebenarnya dalam ayat surah Al-Baqarah tu ada menunjukkan bahawa sebelum kita juga, sebelum kita umat Muhammad ini diwajibkan untuk berpuasa, umat-umat Nabi-Nabi sebelum ini pun sudah diwajibkan untuk berpuasa cuma dengan cara-cara yang berbeza. Dan sebenarnya Rasulullah SAW juga ada menyatakan bahawa bulan Ramadan ini baik dan lebih baik daripada 1,000 bulan. Okay, so sebenarnya Ustaz Halim Hafiz, saya nak tahu apakah kelebihan kita umat Muhammad ini yang menjalani ibadah Ramadan dalam masa 1 bulan? Kenapa tak semua setiap bulan Ramadan? Kenapa 1 bulan sahaja berlaku? InsyaAllah, apa dah? Yalah, sekarang bila dia cakap macam sahaja. Dulu saya ingat lagi. Dulu nak cakap lagi. Apa dia cakap pada dulu, Ustaz? Tak, baru ni dia cakap. Ustaz, okey. Sebenarnya, Ustaz jangan cakap macam tu. Sebab sebenarnya kita nak galakkan bukan ustazah sahaja yang boleh membaca Al-Quran. Tapi kita, orang biasa pun, boleh baca Al-Quran. Okey, Ustaz. Sebelum ni, dia kalau nak baca, dia baca Al-Quran. Lepas tu, baru ni dekat Aptang, dia baca tu lah. Tapi ada tak sikit lagi tu kan. Baru ni betul semua lah. Ya, semua orang kan yang berperingkat-peringkat di sana. Saya untuk menghargai semua orang artis yang terkenal tiba-tiba boleh bercakap berhujah menggunakan Al-Quran. Betul pula apa bacaan dia. Betul pula mafaz. Tepuk tangan Encik Diana dalam minggu ni. Alhamdulillah. Inilah contoh terbaik. Artis pun boleh hafal ayat-ayat Quran. Kalau kita tak hafal Quran, apa ibu hafal juga kan? Hafal diri. Okey, adik-adik ada baca pasal. Satu hari Nabi Idris alaihi salam pernah meminta daripada Allah Subhanahu wa taala untuk merasa betapa sakitnya kematian. Kemudian Allah Taala telah mengabulkan doanya. Allah Taala telah menghantar malaikat maut yang namanya malaikat Izrail. Izrail datang daripada langit turun ke bumi jumpa dengan Nabi Idris alaihi salam yang merupakan rasul kedua selepas Nabi Adam yang 700 tahun selepas kewafatan Nabi Adam. Nabi Idris pun bertemu dengan malaikat Izrail. Malaikat Izrail bercakap, saya lah malaikat maut yang boleh mencabut nyawa. Saya difahamkan Tuhan nak merasa sakit kematian. Saya menjalankan supaya Tuhan fikir balik betapa sakitnya mati. Tuhan takkan sanggup ke merasanya. Nabi dia kata apa? Aku seorang Nabi, aku insyaAllah nak tahu apakah, bagaimana kau nak sakitnya rasa mati. Akhirnya dicabutlah nyawa Nabi Idris. Meninggal inilah Nabi Idris ketika itu. Setelah itu, malaikat Israel pun berdoa pada Allah SWT agar ditiupkan pula roh ke atas jiwa badan Nabi Idris AS. Setelah terjadi, Nabi Idris menceritakan bahawa pengalaman meninggal dunia terlalu sakit. Dia kata gigi itu dicabut satu persatu tapi tak mati. Hidung itu dicabut macam tu tapi tak mati. Mata itu dikeluarkan plok-plok gigi mata tapi tak mati juga. Rambut itu dicabut satu persatu tapi tidak mati juga. Tulang-tulang dicabut satu persatu tapi tak mati. Kulit itu siap satu persatu tapi tak mati. Begitulah sakitnya rasa mati. Dan awak dia kata tak nak cuba lagi rasa sakit mati sebab sakitnya terlalu dalam dahsyat. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan aku untuk pergi melihat neraka. Maka permintaan Allah pun, permintaan Nabi Idris pun dia berdiri diperkenankan Allah. Nabi Idris dibawa ditemani oleh malaikat Israel pergi menuju ke neraka. Dalam perjalanan belum sampai lagi, dah bau neraka. Rupanya perjalanan masih jauh lagi, tapi bau neraka tersebut masih dapat dibau, dihidu daripada jauh lagi.
Sampai dia nampak jalan tu, maka Nabi Idris AS melihat bagaimana keadaan neraka yang sangat dahsyat, yang mana nanah-nanah daripada pada manusia menjadi sungai, bau busuk, peluh, cukup tengik, dan berbagai haiwan-haiwan bisa yang sentiasa menanti-nanti untuk membaham manusia-manusia dan jin-jin yang ada di dalam neraka tersebut. Apabila hukuman yang paling ringan, ada orang tu dia pasang kasut dia, dia pakai pasang kasut terus kepala dia letup. Ha, bayangkan kita hari ini kita nak tengok orang mati kena bunuh kita takut. Tengok dalam kunci pun tiba-tiba ni orang dipukul, dipalu, diseksa. Diletupkan bagiannya di dalam neraka. Jadi akhirnya Nabi Idris AS melihat keadaan dalam neraka sehingga jatuh pingsan. Setelah terjaga daripada pingsan itu, Nabi Idris AS berdoa, wahai Allah SWT, Abang Ali, saya cerita ni memang panjang tau, tapi ini saya pendekkan sebab tak cukup masa, masa dah nak time. Jadi saya pun cerita pasal Nabi Idris pun, Nabi Idris pun bercerita pasal apa nama? Dia tanya lagi, wahai Allah SWT, aku dah tengok keadaan dahsyat di neraka, bolehkah aku lihat satu dia? Apa lagi permintaan? Aku nak tengok syurga pula. Nabi Idris pun berdoa, boleh tak? Aku nak tengok syurga. Allah perkenankan doa Nabi Idris. Maka Nabi Idris pun naiklah pergi ke tempat lain pula, menuju ke syurga. Apabila dilihat syurga dia jauh, Nabi Idris AS pun kagum melihat keindahan syurga. Angin, bayu melambai-lambai. Apa ni, nampak gunung ganang, nampak pemandangan yang indah, ada pantai-pantai, ada hutan-hutan, ada pokok-pokok, ada salji di gunung, ada gunung-gunung di tasik. Keadaan cukup indah. Yang dilihat pula ada buah-buah macam-macam ada. Buah lemon ada, buah lemon tak sedap, buah tembikai ada, tak sedap buah anggur, anggur dah sedap, anggur tak ada biji, anggur. Lepas tu ada durian, musang king, serigala king, semua ada king. Terkini pong pun ada makan. Jadi terlalu banyak buah-buah yang tidak terkustif. Dan ada daging, nak makan daging apa? Daging rusa kalau nak makan daging ayam kalau daging lembu, daging kambing, diri-diri, daging kibas. Dan apa yang dimakan semua ada, dan takut-takut untuk kencing manis, takut-takut untuk darah tinggi, takut-takut untuk kolesterol dan sebagainya. Mereka boleh makan sebanyak-banyaknya. Dan yang paling syok sekali, Nabi Idris terlihat bidadari-bidadari yang comel sangat, yang bawa sangat, yang cun mengecun, yang seksi, yang tak maaf lagi, yang nampak lurah dendam aku. Tak maaf dengan semua sekali kan. Yang ada sampai dengar kan. Oh tapi memang seksi dengan pinggul itu. Dia punya. Tapi saya bukan bayangkan lepas saya bayangkan bidadari. Bidadari halal kalau kita bayangkan. Bidadari. Lepas itu bukan perempuan. Tapi nak ceritakan memang cantik. Memang lawa dan banyak-banyak. Sini lah bang, jomlah saya datang nunggu abang, dah tak tahan yang ni. Jadi kau juga lah. Kemudian dia sediakan katil di dalam istana, interior decoration begitu cantik sekali. Katilnya begitu cantik, lawa besar, waktu tak punya orang ni. Lepas tu dia tak pattern-pattern bunga apa, rupak-rupak bunga ditabuh kan, di atas tu dia nak. Lepas tu ada apa, ada setiap kuala yang duduk. Cantiklah semua cantik. Dengan ada air araknya, bijanya-bijanya arak yang banyak. Semua itu, nikmat-nikmat itu berjuta-juta kali ganda lebih nikmat daripada nikmat syurga. Sehingga kan Nabi Idris alaih salam yang melihat keadaan tersebut, Nabi Idris pun jatuh terlena. Begitu hebat sekali bang, keadaan syurga ketika itu. Jadi apabila terjaga, Nabi Idris pun cakap, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan aku untuk stay berada di sini, boleh tak? Rasanya macam dah tak nak balik ke dunia. Kemudian Israel kata apa? Kau kena ingat. Jadi dia cakap, kau lah Tuhan, kau kena ingat, Tuhan ni belum mati lagi, syurga tak datang, hanya empat orang yang mati. Kemudian Nabi Idris pun tidak, dia kata, kan saya dah mati tadi. Jadi akhirnya doa ini dimakbulkan, Nabi Idris tidak pulang.
Tapi nak izinkan aku ini nak menjadi khususnya dan untuk masuk ke dalam syurga. Dan izinkan aku tak berani masuk ke dalam syurga kerana selagi umat Muhammad serta nabinya tidak masuk ke dalam syurga, maka aku tidak berani untuk masuk ke dalam syurga. Biarlah aku menunggu Nabi Muhammad dan umat-umat itu selesai semua masuk ke dalam syurga, barulah kami yang lain ini daripada umat-umat lain pun berani masuk ke dalam. Begitu hebatnya kita umat Muhammad, walaupun kita ni bukan Nabi, kita ni bukan sahabat, kita ni bukan baik sangat, tapi oleh kerana kita dibilang sebagai umat Muhammad, kita dapat masuk syurga terlebih dahulu berbanding umat-umat yang lain. Syukurnya ya Allah. Kita fikir-fikir balik, saya nak bagi contoh penerbangan yang mudah. Tak lama lagi lepas saya, kita ada konsert Linkin Park. Jadi
umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain pun nak jadi umat Muhammad. Tiba-tiba kita yang lahir-lahir terus menghirup udara sebagai umat Muhammad, tak pernah minta, tak pernah doa, tak pernah apa pun. Sudah lahir, nak kanak, terima tak terima, suka tak suka, kita ni umat Muhammad dalam tenang. Begitu, begitu sekali hebatnya ganjaran yang disimpan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, masa dah naik, insyaAllah saya tak boleh menghormati Ustazah Zainab, silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Zainab Hafiz. Memang kita nampak kat situ sebenarnya banyak sangat kita punya keistimewaan sebagai umat Muhammad. Sebenarnya kalau kita dapat rasa betapa sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita, mesti kita mesti akan rasa rugi kalau kita buat kesalahan. Kita akan rasa macam bodohnya aku kalau kenapa buat benda-benda yang Allah tak bagi, yang Nabi Muhammad tak bagi, kenapa kita buat? Sebab salah satu sebab kenapa saya nak kembali ke dalam Allah juga, kenapa saya nak berhijrah juga, sebenarnya tentang kisah kewafatan Nabi Muhammad lah. Sebenarnya bagaimana Nabi Muhammad sangat sayangkan kita semua, umat tidak risau sama ada kita akan dapat masuk ke dalam syurga ataupun tak. So sayang sangat kat kita, so kita pun kena sayang kat Nabi Muhammad juga, dengan cara kita kena kenalan insyaAllah peribadi yang terbaik itu Nabi Muhammad SAW dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Okey, kita seterusnya ke Ustaz Ali. Ustaz Ali, kita of course nak kena top up kita punya ilmu dari semasa ke semasa. Jadi kita
saya sendirilah siap sedia untuk menghadapi malam-malam yang sangat kita nanti-nantikan ini. Jadi amatlah rugi kalau kita sendiri berpuasa tapi ada juga kalangan kawan-kawan kita yang lain yang tak menutup aurat, contohnya perempuan lah. Tapi perempuan-perempuan kat sini semua bagus-bagus. Saya masuk kali pun dah dapat bina tu. Bina lepas tu tadi jom tutup aurat. Bagus sempat kita. Saya rasa teruja tengok, oh jom tutup aurat. Jangan dapat apa universiti yang ada tulis jom tutup aurat. Jadi tanya lah kepada UNICEL yang berada program UNICEL. Kami mengambil berat tentang aurat. Dan seperti biasalah di malam-malam akhir ni kita bertandang susah eh. Jadi saya pun punya kesempatan bertandang suci bersama-sama kumpulan-kumpulan saya. Dan insyaAllah kita sama-sama mencari keredaan Allah. Dan insyaAllah sama-sama kita doa kepada yang ada semua ni. Saya mohon supaya semua berdoa dengan saya dan rakan-rakan artis yang telah berhijrah dengan Ustaz eh? Rakan-rakan ini Ustaz dah tentu bestnya, Ustaz dah ada bidadari. Saya ni baru nak hijrah kan. Tahu nak kembali kita berdoa dengan saya dan rakan-rakan yang telah hijrah untuk istiqamah kan? Bersama-sama dengan yang para-para Ustaz yang ada macam sebelah dari pokok alam. Ada yang macam tak sedia. Sebenarnya begini.
Ayat itu sebenarnya apabila diturunkan, ayat itu diwahyukan kepada Rasulullah SAW, boleh menyebabkan sehingga Rasulullah terdiam dan terkeluar ubatnya. Dan dalam satu hadis yang lain, pernah Nabi ditanya oleh seorang sahabat, sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, boleh tak bagi aku satu nasihat? Nasihat yang paling berguna, yang mana bila aku amalkan nasihat tersebut, memang aku akan selamat dengan akhirat. Aku nak cakap, kul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Istiqamah ni artinya kita maintain, kita apa dalam bahasa Melayu, berterusan amalan tu. Maintain walaupun sikit. Nabi pun cakap, khairu amali ma dama wa in qadha. Amalan yang terbaik walaupun sedikit tapi pastikan berkekalan. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita sedang mengharungi satu bulan yang dinamakan bulan Ramadan. Dan sangat rugilah kalau kita lalui bulan Ramadan ini tetapi tidak ada sedikit pun peningkatan pada diri kita. Saya nak suruh pada diri saya dan juga pada semua yang mendengar ini, untuk kita upgrade diri kita. Kalau tak banyak, sikit pun jadikan. Tadi Kak Diana tanya, apakah amalan yang paling baik dilakukan pada bulan Ramadan? Jawapan yang paling simple, yang paling sempoi dan paling seksi, jawapannya ialah kita melakukan perkara-perkara yang wajib. Kalau dapat punya sunat, terpulang. Itu belakang cerita. Tapi pastikan perkara yang wajib mesti dilakukan. Okey. Kembali pada satu hadis yang telah diriwayatkan, yang telah direkodkan, yang telah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni salah seorang ahli sufah. Seorang yang sangat pintar, bijak dan menghabiskan masanya dengan merekodkan hadis dan menghafal Al-Quran. Itu dia bila sampai tak apa-apa lagi. Ia dengan Abu Hurairah satu geng lalu. Dan soalan Abdullah bin Mas'ud, soalan yang memang soalan yang power daripada Nabi. Soalan yang simple, yang sempoi tapi seksi. Apa dia? Khairun am ya Rasulullah, ayu amal afdal. Apakah amalan yang paling baik? Tak kisah bulan Ramadan ke bukan bulan Ramadan ke, apa amalan yang paling baik? Apa jawab Nabi? Nabi jawab apa? As-salatu ala waqtiha. Salat pada awal waktu. Bukannya kita buat amalan paling baik, kita buat umrah tiap-tiap bulan, kita buat haji tiap-tiap tahun. Bukan amalan baik kita derma anak yatim tiap-tiap bulan RM1,000, RM2,000, RM3,000. Bukannya kita berkhasiah 24 jam, bukan itu amalan yang terbaik. Amalan terbaik apa? Solat pada awal waktu. Itu je. Solat pada awal waktu. Kemudian apa? Kemudian itulah nak cerita kan. Ada seorang sahabat Nabi ni, dia buat mencuri. Ibu-ibu Nabi tak pergi akhir zaman tu, Nabi panggil dia, wahai sahabat, aku dengar cerita kau berani mencuri, boleh tak kau berjanji dengan aku dua perkara? Oh, orang ni kata apa? Maaf, ambil aku tak pergi lebih baik. Nabi kata apa? Dua perkara, yang pertama soalan awal waktu, yang kedua yang lah, itu lah, apa tu dia? Maknanya Nabi tak sokong, bukan mencuri, dia mencuri lagi. Dia mencuri lagi, dia lepas tu Nabi panggil dia, kau soalan awal waktu tak? Alhamdulillah, kau curi lagi tak? Curi lah, kira kurang. Lepas tu Nabi mula lagi, kau pelan apa tak? Tak, alhamdulillah, kau curi tak? Dia dah malu. Lepas tu bila dia nampak pakai Nabi, dia takut dah. Alamak. Nabi kata apa? Yang pertama, soalan awal waktu yang dia jangan menipu. Jadi bila Nabi dah ni takut dah, bukan jangan menipu. Dia tak pernah menipu. Akhirnya malu dan akhirnya dia tak sadar. Kemudian dia pun sedar. Rupa-rupanya cara Nabi mendidik dia untuk tidak meninggal, untuk meninggalkan. Tapi akhirnya tu bukan dengan kita tahu. Kau tahu tak, mencuri ni apa hukumnya? Hukum bodoh. Dia tak kena kata, nanti kau potong tangan ke, tak kena kata, gini ke, tak ada. Tak ada itu, dia cakap apa? Soalan, itu je bang. Sebab tu ada adik yang mati Allah sekalian. Kalau nak buat jahat macam mana pun, nak jadi syaitan dan syaitan pun, berpulang. Yang penting ni pandak yang mati dia. Itu ni nasihat daripada abang. Abang Halim dari SPDC. Kau profession dah pula. Okey, nak cerita kan, itu soalan yang pertama. Amalan paling baik bulan Ramadan ni, tak cerita lain. Soalan mesti awal waktu. Yang kedua, dan kita dapat cuma air ya Rasulullah. Kemudian apa wahai Rasulullah? Rasulullah jawab tu, duduk dua lidai, buat baik dengan mak bapak. Buat baik dengan mak bapak, bukan susah pun. Bukan suruh buat baik dengan bos, bukan suruh buat baik dengan lecturer, bukan
bukan tu buat baik dengan kita punya. Dekat orang kat kita apa? Saya tak tahu kat sini. Kalau kat sini panggil tu lain. Tak tahu lain. itulah. Jadi kat sini panggil apa? Kan, apa? Nak baik dengan Chancellor ke? Chancellor pula. Timbalan TNC ke NC ke apa? Kita nak buat baik. Tak perlu benda tu. Yang penting dalam hubungan dengan mak bapak. Ada orang yang boleh buat PR dan baik. Baik oleh. Oh, jadi baguslah bapak PR ni. Boleh jaga corporate line. Boleh jaga student line. Jadi kalau buat corporate memang bagus. Kalau buat baik, tapi kalau hubungan dengan out dengan ibu apa hancur, maka tak guna. Jadi saya cadangkan pada Ramadan ni, telefon mak bapak dia setiap hari. Tanya khabar, sihat ke tak sihat. Tanya apa ni, mak macam mana, tanya sahur apa. Tanya khabar, ambil hati mak bapak setiap hari. Kalau nak tahu, itulah amal yang paling besar bagi bahan kita pada Ramadan ni. Yang ketiga apa? Al-jihad fisabilillah. Berjihad di jalan Allah. Sebagai student, apa yang perlu kamu lakukan, apa yang perlu anda lakukan, berjihad, belajar bersungguh-sungguh. Sampai Nabi pun apa? Nabi sungguh. Kalaulah Nabi masih hidup, Nabi pada saya sekali kepada kumpulan yang sedang menuntut ilmu. Saya lah, betul apa dia? Memang orang yang menuntut ilmu lah Nabi akan sayang. Sampai Nabi kata apa? Main salah kata hari yang dia tari fihi ilman sahalallahu lahu tarikan ila jannah. Siapa yang susah payah untuk mencari ilmu, struggle nak cari ilmu, tak ada duit nak cari ilmu, berapa pun nak cari ilmu, berusaha ke beribu-ibu kilometer nak cari ilmu, siapa yang bersusah payah demi menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya menuju ke syurga. Jadi saya rasa pada lakukan amalan yang terbaik bagi adik-adik semua kali ini. Saya ulang balik, yang pertama soalan jadi awal waktu, yang kedua pastikan buat baik dengan Allah, yang ketiga ialah dengan berjihad dalam ini, ilmu yang ada. Saya paling syok sekali dalam kehidupan saya. Kalau saya ingat balik, zaman paling syok sekali zaman universiti. Memang paling best ni. Masa survei tak ada, shopping juga. Survei tak ada, jalan juga. Duit tak ada. Tak tahulah mana dapat. Boleh. Celah-celah, ibu duit. Boleh. Tak boleh lah, jangan. Tak ada cukup, ustaz tak cukup. Jangan lakukan. Tapi tu dah, saya jalan-jalan sebagai student kan. Kalau boleh duit yang ada tu, jangan sempat. Gunakan habis pergi shopping ke, pergi apa ni, jalan-jalan ke. Mana yang boleh tu lah, shopping pun shopping ke ilmu lah kan. Shopping buku kan, bukan shopping. Shopping contoh buku ni, CD ke kan. CD ni tu kan, shopping ni buku minta aku kan. Ataupun main shopping buku satu ni, buku yang apa dekat luar, buku apa. Kisah itu, mahabah, memang terbaik. Memang baca lah, memang boleh tangkap diri. Ayat pun sempoi. Beli. Nak saya pergi tahu dia. Komisyen. Jadi itulah yang ni. Bila? So, kira-kira kat sini ada tiga lah ya. Pertama sekali ialah collect di awal waktu. Ya Allah, sebut senang nak buat susah. Tapi insyaAllah kita boleh lah. Kita hanya berazam untuk solat di awal waktu. Dan kemudian buat baik dengan mak ayah. Mak, okey tak dalam? Okey, mak kata okey. Jihad fi sabilillah, lagi-lagi kita yang menuntut ilmu ni insyaAllah. Adik saya pun ada di sini sedang menuntut ilmu. Jihad fi sabilillah insyaAllah ya? Dan seterusnya kepada yang baru hadir, alhamdulillah tadi macam separuh sekarang dah penuh. Kita ada persembahan yang istimewa daripada Abang Ali SPDC kita, insyaAllah, daripada album terbarunya. Jangan lupa untuk dapatkan album LN. Boleh tak? Album terbarunya iaitu Makfirahmu dengan 6 lagu. Saya rasa ada 3 lagu Ustaz Azhar yang terus punya 4 lagu yang ditulis oleh lirik Ustaz Azhar. Dan yang prelude juga adalah daripada Ustaz Azhar. Ustaz Azhar juga. Jadi hari ini boleh dapat sign? Boleh? Kata-kata daripada Ustaz Azhar. Alhamdulillah Tuhan Allah. Lagu ini lebih kepada meminta keampunan dan taubat kepada Allah SWT. Kalau saya rasa dalam satu lirik dia, dosa terkumpul penuh catatan, hidup hanya menanti balasan. So sebenarnya maksud dia sangat mendalam. Maksudnya kita apa sahaja yang kita lakukan itu semua ada balasan. Dicatat. Kita nantilah balasan. Kalau kita buat baik, kita akan menerima baik. Kalau kita buat tak baik, dimulah apa yang sepatutnya. Kalau orang tak nampak pun Allah sentiasa berada bersama dengan kita. Allah sentiasa nampak kita. Jadi saya harap dapat sokongan daripada anda semua. Tak mahal, cuma 20 ringgit saja. Terima kasih.
Wirah ni saya dapat banyak undangan dan undangan-undangan yang jenis-jenisnya yang berjaga adab. Ustaz kan? Menjaga akhlak masing-masing. Nampak? Semua pakai tudung, alhamdulillah. Yang lelaki pun pakai tudung, tak ada pakai tudung. Pakai tupiah. Pakai tudung, cerita lah. Nah, gitulah. Jadi saya pun sendiri menjaga saya punya penampilan. Jaga saya punya kena ada perubahan. Sebab saya dah bawa lama uji ni, takkan saya nak rock and roll lagi ni. Jadi cetulah lebih kurang Ustaz. Terima kasih. InsyaAllah. Ustaz tambah. Ustaz tambah. Ustaz kata kita terakhir tak perlu berbuku puasa ke Ustaz? Ada puasa ke? Boleh kau pun cakap dengan lompat tadi. Ada masa, lagu apa? Lagu yang hati mungkin aku tak tahu. Apa yang ini dulu, tak payah. Apa yang ini dulu? Tak apa yang ini dulu? Selawat ya? Selawat, tak ingat apa yang kita dapat. Saya ingin nak menyanyi. Okey, apa? Semoga kita mendapat manfaat, insya-Allah betul.